Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung jejak pendidikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai sarjana teknik fisika nuklir di ITB. Hal itu dikatakan Jokowi ketika membahas mengenai perkembangan potensi dan talenta para mahasiswa di perguruan tinggi. Jokowi meminta perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talenta sebesar-besarnya. Sebab Jokowi menyebut karir seseorang tak selalu selaras dengan program studi yang dipelajari di bangku kuliah. Saat itulah Jokowi menyinggung Menkes Budi Gunadi yang menempuh studi di bidang teknik tetapi berkarir di perbankan. Karena kita ingat pilihan prodi, jurusan, dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa saat kuliah. Karena yang kita tahu, orang bisa berkarir yang jauh dari ilmu di ijazahnya. Yang sering saya berikan untuk contoh itu Pak Budi Gunadi Sadikin. Jokowi menyebut karir Budi melesat hingga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Dari perbankan, Budi sempat menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan kini melompat sebagai Menteri Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin, itu fakultasnya di ITB, Fakultas Teknik Fisika Nuklir. Fakultasnya Teknik Fisika Nuklir. Kemudian kerjanya di bank, banking. Tapi nyatanya juga bisa melesat sampai menduduki tangga paling puncak Direktur Utama Bank Mandiri. Melompat lagi, jadi Menteri Kesehatan. Sehingga menurut saya, sejak S1 itu mestinya bakat-bakat itu difasilitasi. Kenapa itu penting untuk difasilitasi? Karena semua nantinya ini akan hybrid. Semua nantinya akan hybrid. Berkaca dari perjalanan Menkes Budi, Jokowi mengimbau perguruan tinggi harus memfasilitasi bakat-bakat mahasiswanya sejak menempuh pendidikan sarjana. Sebab ia mengingatkan bahwa dunia akan menghadapi ketidakpastian global.